kalau ngelihat begini Mas, memang masa muda itu jangan cuman dihadiahi hadiah yang ya berjibun gitu, katakan pada saat itu ya. Banyak kan yang mengharumkan nama dari cabang olahraga lain, bukan cuman bulu tangkis gitu ya. Tapi mungkin bantuan pemerintah ataupun apalah, mungkin ya di masa tuanya aja gitu loh. Sekedar kartu Indonesia Sehat ataupun kartu apapun itu untuk kesehatan, karena memang di masa muda itu kan memang nggak ada yang berpikiran mau sakit apa bagaimana, tapi dalam perjalanan itu kan memang kalau sakit itu memang paling menyita segala-galanya kan. Seperti Bu Vera kan tidak perlu tuh dapat Haornas, hadiah, piagam, penghargaan segala macam, yang dia butuhkan saat ini kan pengobatan. Terama saya itu tidak ada kontak sama Vera, maksudnya ketemu terakhir itu bulan Maret lalu ya, ketemu pernah, dan dia itu masih sehat, masih segar gitu. Tapi setelah sakit itu ada sih WhatsApp berapa kali ke Kak Vera langsung ya, bukan ke suaminya. Terakhir itu dia WhatsApp saya bulan Agustus pas saya ulang tahun, dia cuma ngucapin selamat ulang tahun gitu. Dan kemarin itu juga Kak Vera itu titip pesan ke suaminya, mungkin bisa kasih tahu Rosi keadaan dia loh ya, mungkin bisa kasih tahu Rosi, dia bilang begitu, kondisi dia. Dan dikirimlah foto yang sangat mengenaskan gitu loh. Saya ngelihat begitu tuh nggak sampai hati, nggak tega banget gitu.